Enak. Mau? Yo, what's up guys? Welcome back with me. Kenapa guys sekarang gue makan roti? Karena sekarang ini gue mau main satu game namanya itu I Am Bread. Jadi di sini guys, tunggu gue habisin bentar deh, nggak enak makan sambil ngomong tuh nggak enak guys. Sebentar gue habisin ya. Jadi guys, di game ini cerita itu kita jadi sepotong roti guys. Namanya aja udah I Am Bread kan. Jadi kita jadi sepotong roti, terus kita kayak lewatin ubin, manjat-manjat tembok. Pokoknya ini game kacau deh men, kocak juga sih ini game. Cuma bikin emosi banget di game ya. Gua tadi udah sempet ikutin tutorialnya dan itu nggak gampang guys. Makanya sekarang gua mau ajak teman-teman semua buat ikutan main game ini, oke? Okay? So, kita play aja. Kita masuk ke story mode yang pertama. Gua jujur masih belum pernah nyobain yang ini. Gua baru ikutin tutorialnya doang ya guys. Jadi kita coba yang pertama aja. Oke, okay, here we go. Ayo kita jadi sepotong roti guys. Enak by the way. Apa ini? Oke, okay, kita oke okay aja. Kitchen, become a toast, become toast. Wow. Oke, okay. Widih. Oh ini kita ya guys. Kita ya ini, wow. Wow. Oke okay, guys, wow. Kita sekarang udah jadi roti. Widi, widi, widi. Kita jadi roti guys sekarang. Wow. Maaf tuan. Pecah. Nggak sengaja. Maaf ya. Siapa punya ini rumah, gue juga gak tau ini rumah siapa guys. Anggap aja rumah kita deh ya. Kita bersama ini. Anggap aja rumah sama-sama. Wih. Kita mesti kemanakah? Oke okay, gue mau coba. Wow, pisau. Hati-hati guys. Jangan main sama pisau guys. Bahaya ya. Wow. Oke okay. Gue mau coba pecahin semua. Gue mau pecahin juga bir yang ini guys. Gimana ya. Tunggu-tunggu bentar. Berarti gue mesti yang ini. Kita pecahin. Hai. Oke okay, kita pecahin guys. Nice. Di atas itu ada grip di tengah. Dan di kiri atas ada edibility 100% guys. Oke okay, apa maksudnya itu ya. Nanti kita coba cari tahu deh. Oke okay. Kita mesti kemana kak? Udah pecah semua. Baru main udah pecah semua. Maaf ya tuan. Maaf ya, buset. Ada roti begini di rumah gue. Takut juga sih gue. Serem juga bisa gerak sendiri. Kita mesti kemana kak? Wow. Wow. Santai. Pecah semua. Pecah, ada kacang. Buset. Oke, gue mau coba turun ke bawah. Wih, skateboard. Siap, roti naik skateboard. Buset. Bisa maju gak? YX. Yeah, ini apa ya? Oh, bisa di grip semua. Wow, buset. Apa sih? Roti naik skateboard? Apa faedahnya, buset? Buset, bisa digerakin. Tunggu. Bisa muterin rumah dia kah? Oke, okay, buset. Roti naik skateboard, buset. Oh, the grip. Oh, grip itu waktu kita kayak nempel di suatu benda gitu ya? Oh, I see. Jangan jatuh. Oke kita mau kesana, gue mau kesana. Coba kita puter-puterin rumah ini guys. Wih, roti naik skateboard. Wih, jago amat ya roti bisa naik skateboard. Wih, jangan sampai majikannya masuk nih. Ketuan majikannya bisa stres nih kayaknya. Toto roti gerak sendiri, roti naik skateboard kan. Cuma ada di game ini kayaknya roti bisa naik skateboard. Coba ya. Stop. Gimana stopnya? Stop. Hey, nabrak. Kagak mau stop. Ini apa coba bubuk-bubuk putih nih? Tunggu sebentar, ini kita mesti kemana kah? Wih, kita ada di dapur sekarang guys. Gua mau coba masuk ke bubuk putih nih guys. Kita Oh no. Edibility-nya turun cepet banget. Oh no. Oh my god, I am not toast. Kok tahu-tahu pas gua masuk ke bubuk putih nyawa gue habis tiba-tiba. Oh yang kiri atas berarti nyawa kita ya guys. Kita mesti jaga jangan sampai kena-kena barang-barang yang gak cocok buat kena roti kak. Oh kita mesti jaga roti jangan sampai kekontaminasi kayaknya ya. Oke kita coba play game aja. Wih roti ayo. Wish. Ini rumahnya roti ceritanya roti. Wow udah. Wow. Santai. Ada mesin cuci. Oke gue mau coba masuk ke mesin cuci bisa gak. Kita turun aja guys coba. Wibi. Oh no. Iya. Kok turun kiri atas? Oh iya. Kena lantai kontaminasi kan. Oh, bisa buka. Roti bisa buka mesin cuci. Buset. Nek. Roti masuk bisa enggak? Masuk coba masuk. Woi, roti masuk mesin cuci. Buset. Roti masuk mesin cuci coba. Bodoh ah.
Oke, udah jangan-jangan. Ngapain masuk mesin cuci? Buset, buset. Oke, oke, kita cari, kita mesti cari ini ya guys, toaster ya guys, buat bikin si roti yang matang. Naik. Naik cepet-cepet. Mati aja. Oke guys. Wow. Oke. Gua udah sampai dia. Oh kena ham, terkontaminasi. Oh, begitu. Oh, ke meja aja terkontaminasi juga. Jangan mati. No. Naik ke piring. Oh, ini ada kotoran tadi meja sana. Oke dah, gua paham dah. Ini ada mainan apa ini ya? Yang Jenga itu kan ya? Gua mau hancurin. Tunggu, by the way, roti gua udah kotor. Roti gua udah busuk. Udah hitam-hitam tuh. Mati dah ini yang makan, udah busuk begini. Udah hitam-hitam. Oke, gua mesti kemana guys sekarang? Sebentar, kita mesti cari toaster ya guys berarti. Ada di mana kah toasternya? Oh, itu dia. Oke, gua nemuin guys, toasternya ada di sana. Berarti kita mesti ke sana sebentar. Ya, berarti tadi gua udah deket dong. Udah di samping yang bubuk-bubuk putih itu. Oke, kita mesti lewat bawah kan nggak bisa. Berarti kita mesti manjat-manjat. Oke, ayo kita manjat-manjat. Roti gua udah busuk banget, men. Udah hitam semua. Weish. Hati-hati. Weh, busuk. Naik. Wow, nyawa kita sisa dikit, guys. Oke, sebentar. Oh, ini grip ada waktunya. Gua mesti cepet dong berarti. Oke. Naik. Oke, santai, diam bentar. Kita cas grip kita ya. Ini terus gua mesti kemana, Kak? Oke. Bisa buka kulkas roti, buset. Hancur jenganya. Waduh, susah juga nih ya. Waduh, pecah semua, maaf tuan. Maaf ya om, pecah semua om. Cakep, nih ngomong-ngomong nih roti udah jijik banget ya. Udah hitam-hitam semua rotinya ya. Oke, naik ke atas. Jangan. Kita bisa gerak kah? Bisa geser. Set. Yoi. Bisa merambat begini. Oke, berarti kita mesti kesana guys. Berarti kita mesti lewatin bagian-bagian ini. Ada tempat cuci piring juga. Oke. Nyangkut. Ada semutnya tadi ya. Najis banget dah. Jorok banget dah ada semutnya begitu. Udah gak mau makan gua roti begini mah. Oke, kita kesini. Hup. Oke, nice. Oh no, kecebur. Ya, nyawa gua. Aduh, mati lagi, bos. Oke, kita retry aja dah. Tunggu guys, gua kepikiran satu cara tiba-tiba. Kenapa nggak kita motong aja dengan cara kita naik skateboard ya? Kita toto udah nanti nyampe di bawah skateboardnya mana? No. Hup. Cakep. Tunggu. Sabar. Kita cari grip ya ini. Oke, nice. Nah, kenapa nggak kita pakai skateboard ke tempat sana? Jadi cepet ya, udah toto nyampe di kitchen nyampe di tempat pemanggangan rotinya itu. Kenapa nggak begitu? Oke, kita ke bawah bentar. Gua mau pakai cara begitu aja guys, daripada kita manjat-manjat tembok susah kan ya. Mendingan kita naik skateboard kan. Skateboardnya bersih ngomong-ngomong ya. Untung bersih ya. Jadi kita bisa curang-curang sedikit dah pakai skateboard ya. Nah, kita kan mau ke sana tuh guys. Ada di atas sana nah. Kenapa kita nggak naik skateboard aja ke depan tembok itu kan? Jadi kayak motong gitu kan. Nggak usah repot-repot manjat-manjat tembok yang samping-samping kan ya. Widih, oke. Ayo guys, kita naik ke atas sebentar, grip gua udah mau habis. Oke, pas kayaknya. Pas gua nyampe grip gua habis. Nice, kita cas sebentar. Oke guys. Oke, 7 mundur dia. Mundur, maju. Oke. Hop, kita cepet-cepet naik. Tujuan kita udah di atas, guys. Jatuh. No, jangan mati. Oke. Hati-hati. Hop, oke, nice. Cepetan naik. Cepetan. No. Oh yes. Kita sampai guys. Tunggu ini. Kita sekarang berarti kita mesti masuk ke tempat pemanggangannya itu guys. Oke, sebentar. By the way, ini kok roti gue ada ping-pingnya ya? Perasaan ini masih bersih. Oke. No. Wow. Hampir jatuh. Hati-hati. Oh. Serem amat dah main-mainnya. Udah tau ke bubuk putih mati. Si roti masih aja nekat. Oke, kita naik ke atas. Kita hop. Masuk. Hey. Gimana cara masuk ya kah? Hop. Hey. Susah banget masuk ya? Udah nanggung banget udah segini. Kok by the way roti kita makin jorok ya? Oke, gue mesti coba kayak gini kayaknya. Hup. Oh, nggak bisa. Sebentar. Ha. Aduh.
Wow, wow. Oke, okay, nice, nice. Yes, 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 yes. Yes. Oke, okay, di kanan bawah ada persentase naik. Yes. Akhirnya roti kita masuk ke pemanggangan. Wow. Press L and R. Wow. Roti ah, jijik banget roti ya, guys. Roti jijik banget, udah kuning begitu. Gua dapat peringkat D, guys. Oke, okay, enggak apa-apa, yang penting gua bisa menangin stage pertama ini, guys. Yes. Oke okay deh guys, kayaknya gue main game I Am Bread episode pertama sampai sini aja guys. Buat yang suka gue buat main game ini terus bisa kasih di komen aja guys. Kayak terusin kak, terusin, bisa kasih komen kayak gitu ya. So, thank you banget buat semua yang udah nonton and see you guys in the next video. Bye.